Oke guys, kita masuk ke game kedua antara BTR versus RRQ. Di sini BTR unggul 1 poin karena BTR mengeluarkan cheese strat-nya dengan menggunakan alis Lolita dan juga Angela. Di situ tidak mati-mati, guys. Kita lihat apakah di game kedua di sini ada yang sesuatu baru lagi dikeluarkan oleh BTR atau mungkin sebaliknya oleh RRQ ya. Mari kita lihat di sini guys. Angela langsung di ban. Biasanya kalau misalnya Angela ingin langsung di ban ini berarti udah nggak possible pick alis lagi. Cuma kita nggak tahu. Toilet doang, udah emotai semua, kampret, kampret. Lebih suka ini sesuatu sambal. Kadang kalau bertahan itu. Jangan lupa juga ya guys ya buat kalian di like yang nonton di Hafiz, di Jo, di Sin, di gua, di like dulu ya teman-teman ya. Karena like itu gratis guys ya. Berbuat baik itu akan dibalas kebaikan juga teman-teman. I love you Paul. Ini oh Haritnya di bed baru gua bilang BTR mau first pick Harit. Sama anjir. It's my life. Matilda. Matilda langsungnya. Oh mereka sih udah emang punya apa ya prio picknya sendiri. Anjing dapat Matilda lu kampret. Tapi Matilda sekarang dok OP sih. Bagus, Dut. Lagi-lagi nih. Tapi. Bikin tegang aja. Bang, Mas Faldi, Bang Sin suruh banyak makan lah, Bang, di sebelah. Gua kira ya. Tapi Matilda jelek, tapi bagus sih, goblok. Kakak apa RRQ ya Freddy kah? Di sebelumnya BTR ini coach siapa ya? Aldo ya? Roger Aldo ya Aldo. Aldo di AE ya sekarang. Iya. Setidaknya mereka juga akan menghadang nih. Freddy langsung kan? Freddy dulu langsung telat gak buat? Ini kan game kedua. Tapi kalau MMM gak di pick lumayan. Apa tuh? Anjir kayak mereka tuh picknya pasti gitu ya Jo ya? Ini turun dia udah kayak tahu prioritasnya sih. Tahu mana yang kuat, mana yang lemah. Bilang ini tier-tiernya, counter-counternya jadi kayak udah di luar kepala. Keskit adalah kunci. Ngeri cok keskit. Ini gua rasa tahu dia keskit dari zaman gua masih SD udah gua tahu anjing main Dota. Masa ya? Iya. Cari. Clean mungkin. Clean. Clean jarang kelihatan ya. Siapa Demon Beku? Oke lah sebenarnya ya. Kari. Yang diambil dulu. MM kan bener kan? Kari ya? Ya. Kalau mau dibian soalnya. Kok enggak kelihatan hero-nya? Halo? Nge-freeze anjing. Nah. Habis, Jo. Bahaya. Oh, udah nge-pick MM. Kalau Roger udah di-pick, yes. MM yang lawan Roger tuh dikit, Jo. Bosan sniper tank mulu. Kok bilang ke gua? Bila lah ke coach jaya. Mau diambil. Bener banget Saringan. Sekarang MPL seru banget. Akai juga. Yogurt delivery. Pape gak mau juga keambil lulusan Dota Rusman. Rusman tuh udah pernah, Rusman malah udah mau jago terus dia gak tahan. Dia pindah anjing. Barat, bagus Barat. Maaf, thank you. Tapi enggak apa-apa, Rusman dapat jati dirinya. Dia Dodo. Dia main di Dota lagi dia dapat banyak uang karena sebaton. Nando. Gua chat WA ya. Iya. Jungler. Ya atau setidaknya ada Anzi, hero semoga hero cepet bisa memusnahkan yang jungler Ben kalau lekas pulih. Atau kalau enggak di jungler juga. Rasa lebih karena ada lah pasti hero badan lah ya. Oke. Untuk fase kedua. Gua jago Bang main Dota 2. Masih normal ya untuk draft pick-nya ya. Ini gua rasa RRQ bakal ban Fanny sih, Jo. Gua lupa KSO 7. Apa? RRQ bakal ban Fanny. Mid yang tersedia. Memang kalau mau dilepas Faramis bisa dilepas. Sudah ada Valentina. Tapi Morgan ini handal banget. Anjing. Kayaknya enggak ada. Makanya gua geleng-geleng, Dok. Tapi ternyata Arlot. Kalau ini geri. Karena kalau kita ya iyalah, ngeri. Oh ya ini. Tapi jangan lupa kan sorry Zo udah sama juga ngeri. Yes. Benaga. Oke, ada Yuzong ini masih ada. Aduh. Xbox Pakito. Ngeri, Cok. Cici juga ada. Thank you. Ini RRQ kalaupun kalah minimal 2-1 guys. Nah, kalau itu emang udah pasti itu kalau itu. XP-nya ini kalau dia kalah 2-0, duh. Oh, ini kecil banget. Nanti habis MPL untuk yang di MPL gua undang. Mereka duel di XP ya. Bisa loh. Ya, mereka pasti beda Fajar, beda mata Fajar. Kayak tim squad RRQ itu harus didikte sih ya. Memang juga suka memunculkan cispik-cispik mereka ya, terutama dari Big Getron Alpha. Pusingkan lu, Dok. Iyalah. Karena nih Fanny masih belum. Jadi menang Getron. Ngeri kali ini. Ada Xbox, ada Fanny, pilih mana ya kira-kira BTR?
Nova Lili ya. Enggak, itu rahasia itu guys. Itu rahasia itu ya. Dengan barat kayak karena gitu. Kalau itu rahasia, guys. Karena Erlangga kayak yang udah gift. Moreno nih tipikal yang agresif banget om. Dia bisa Daya berapa pakai magic show wave angry gloom ya kan? Kayak dia yang ini kalau Xbox enggak di PRRQ, BTR enggak sih? Spill kepo. Kembali ke EXP kah dulu. Kepo Angelin. Oke. Karena jelas Yuzo enggak ada. Ini menginginkan biar karirnya nyaman. Yang gift enggak boleh lewat marah dong Erlangga. Kan dari mid lane yang cukup jaga jarak ya. Kalau mid lane dia udah Valentina, ini Valentina enak banget loh. Iya. Barats, Roger dan juga Valentina. Bah. Pick apa ya? Florin. Wah, nice. Dan Florin. Bagus Bene. Florinnya ditutup. Oh iya. Ngerti. Ini BTR sih draftnya benar-benar on point banget ya, gila. Gua kalau perbandingin di ketiga draft ini, buset dah BTR. Memberi kesempatan lebih luas lagi untuk Roger-nya bisa selamat. Waduh. Kalau misalkan inisiatif enggak optimal kan. Ngeri kali draft-nya. Kalau ngelihat udah tahu gitu loh. RRQ yang memang lu lihat kan tadi Pis Matilda Kari sekuat apa? Iya. Gua main sama lu. Betul. Untuk siapa yang pakai? Gua tadi pakai Kari. Si Api Sarit. Mau nyimpen Roman yang terakhir. Sekuat itu cok kalau Matilda Kari. Chip lagi. Masih PD. Chip 7. Langsung gua cosplay nih, gua cosplay. Oh, nggak tahu sih bang, so mungkin pengaruh fans dan pressure-nya in game sih kan Xbox kan bener kan langsung berarti Xbox wow. Ya sudah itu anji chip 7 ya ampun dia dapat Xbox anjing udah guys ini game better banget sih dari experience sendiri anak apabila midnya apa Faramis Nova nggak sih ya, ini mid Nova enak banget sih Xbox. BTR mancing Pokito lagi. Nah kalau RRQ pick Pokito gak bisa apa-apa lawan Matilda Fredrin cok. Iya benar. Dia sengaja ini biar pick Pokito ini. Kalau gak pick Pokito Xboxnya bebas, asu. Pinter ya, nge-compare-nya sampai kayak gitu ya. Harinya ini mungkin jawaban dari ini lumayan mati sih draft XP. Biar aman apa? Pesanannya enggak ada yang tahu. Oke, ya, Pak Herman. Fuck, kata gua teh, guys. Pick apa, guys? Cici kah? Menjawab. Apa lagi ya? Ini adalah satu. Selain Pak Ito cuma Cici doang. Udah. Atau bahkan Cici lagi doang. Fleksibilitas. Ya enggak tahu apa lagi. Terizla meninggal, Terizla lebih meninggal. Iya, Laga di ban. Lapu. Lapu lagi. Ternyata Bruno, itu dia. Baras XP, Baras XP. Oh, itu dia. Udah gua pilih BTR-nya. Dan muncullah Bruno. Begitu. Mati dah. Bermain agresif. Aduh, kasihan Donco dibakar-bakar di laning, guys. Roger, mereka punya Bruno. Mati. Ingat, menyingkirkan skill. RRQ menang. Metron Alpha. Kena Fredrin, kena Peksana. Full santet, full pusing ya. Langsung minum panadol anji. Kali ini sih gak bener ini anji. Skill 1%. Lihat dari kontak indeks menang. Performa. Tapi semoga benar sekali. Menang, udah. Aduh. 1 poin lagi. Kita lihat saja. 1% bisa menutup match ini menjadi kemenangan yang sempurna. Gue udah cuma bisa percaya aja sih guys. Gue kalau ngeliat draftnya, jadi untuk sekarang di game yang kedua. Tenang kalian. Kingdom, gue udah melakukan skill. 1% RRQ menang. Tenang aja. Untuk sekarang, sekali lagi kita mau dengar suara dari MPL Arena. Oke. Roger juga sudah sangat-sangat banyak sekali. Lu PTM kayak juri fans luar biasa. Udah ultimate yang mana ya? Yep. Oke, kembali kita melihat bagaimana di satu Bismillah aja dulu guys. Bismillah aja dulu. Bruce cukup berani untuk berada di depan dan Moreno HP-nya tergerus loh. Ngeri den. Moreno. Gua ngelihat chip jadi ketriggered gua anjing. Babi lah. Ternyata beneran duduk kayak gitu dia. duduk malas gitu ya duduk. Iya tuh lu lihat dah. Oke, Hoshi mereka harus bermain. Astaga, beli. Yep. Fox sih Mas, Linga Fox. Sekarang dia datang ke buset galak banget Moreno flicker. Wajib itu tadi hukumnya, Mas. Siapa mau ditimpa chip kita sih. Endgame lah sih ya. Flicker langsung loh. Kena gebuk dia.
Tapi untuk sejauh ini, asli lah. Rata juga cukup free untuk bisa melakukan farmingan. Bahkan mengambil beberapa jungle game Super Ken juga. Oke, menang. Kalau late game kayaknya masih bisa sih kanan. Bisa kok. Sekarang Brusco. Bruno Skylar. Tetap kebayang lah. Balik lagi, oke. Brusco cukup berani dan flicker. Mau gak mau harus langsung dikeluarkan dan irat. Hanya memberikan sebuah efek kejut sedikit lu mabuk saja. Tapi dia kepleset Cyclone A ya? Iya, dia kan kena energy eruption kan. Arahnya waduh, bahaya ler. Arahnya aktif kesana jadinya. Iya. Oke, dan Skylar ternyata sekarang yang udah mulai ditekan. Harus hati-hati Skylar. Okay. Eman. Oh, Eman punya kalkulasi yang cepat. Gila, Eman berani. Dia gak ngasih jalan maju, Eman jadi lagi. Ay, sakit banget durinya, Cok. Bener-bener tidak memberikan nafas ya. Wah, Matilda-nya kontrol. Jadi kalah. Satu wave udah kalah satu wave. Aduh ini Eman kaya banget, Oke, tapi dia kembali menjadi. Turtle kalah, bawa full plating, ah! Iya, udah perfect early dari BTR. Iya, perfect early anjing. Perfect early by Bigetron. Tapi ya, secure. Langsung beda 700. Ini ente sih. Kali dua. Eh, berapa detik kalian guys? 32, 33, 34, 35, 36. 37, 8, 9, 10, 41. Kantor bol sialan. Yap, dan ternyata emang mulai berkutat di arah gold lane ya. Skylar yang dari tadi ditekan terus-terusan. Bener-bener CD pis gila tuhnya. Iya, kayak skill gue CD kah? Astaga. Dari Eman ini diunggulkan. Ya Allah. Tapi normal gak sih kalau ini? Bermain dengan agresif lah. Karena dia main 2 MM guys. Wah. Untuk di early game nanti bakal rebut-rebutan farming anjing. Menit 5 udah auto farming Roger udah. Iya. Jauh banget loh terbang. Coba sekarang agresif banget. Aduh. Dihantar ke CP sebegitu. Udah mati nih. Dia tabrakin lagi akan seperti apa cerita ini. Explorer tercipta tepat berada di rumah yang bikin oleh Akiosi. Bakar terus sekarang. Eh, mau target yang mana? Tapi mereka semuanya masih berhasil. Tapi beda 1000. Satu buah pengorbanan dari sosok Romer untuk bisa menyelamatkan sang jantan. Dia ebol-ebol anjing. Dengan begitu on point, guys. Di ejam-ejam. Di ejam-ejam dia ebol-ebol. Dari Super Cat juga masih selamat saja. Alda, jangan merasa tidak adil karena yang dihilangkan adalah Ira. Iya, kanon. Makan yang hambar-hambar dulu aja. Oke, ntar gue liat. Mata kabur ya, guys. Di area top lane-nya. Ijo. Raul. Rimming gue, Jo. Ada Raul anjing. Lagi-lagi, Jo. Coba, Jo. Mas Nando. Puset dah langsung ditimpa lagi tuh. Oke, ditabrakin saya Sir King Eagle-nya akan pergi ke arah mana? Dan bahkan itu sakit banget. Oh, Tinata. Soul Bloom mengerikan ya, tapi Brusco dikejar si Ki. Lagi on fire banget dari kemarin nih. Itu serem banget. Season kayaknya emang. Ada kemungkinan bisa dapetin gitu loh, minta bilangin itu anjing. Ini Piketan Alpha tetap ya, di mana mereka lagi. Jadi Dino Bangar. Inggris loh. Ya, Roger juga gak bisa ngetartel Roger ini guys. Sama terus ya buat energi. Jangan blunder terlalu banyak. Unicorn kiri objektif udah menang. Juga untuk kali ini. Wait, Turtle. Emang panjang lain ada semua momentum. Iya. Dia mengilah dasa cepat dan sekarang coba lihat mana skill lagi. Dia memiliki satu posisi yang sungguh nikmat. Untungnya masih ada tadi satu anak Lord yang hadir di dalam tersebut. Aduh. Ada satu berbeda, ada pertempuran juga. Ini sebenarnya pertanyaan juga ya, kayak kenapa lu pick Valen second pick? Satu buah dengan flicker namun. Nggak tahu sih, Valen udah pertanyaan terus tambah Roger lagi, Jo. Itu PR banget, berhasil. Tapi untungnya sekarang Valor masih berhasil mundur. Wah, tidak ada mana sekali cukup berani. Udah mau berpuyatif bisa Jo ini guys. Harus balik dulu. Happy birthday Niko. Sepertinya kali udah ini outer. Wah, enggak tahu gua enggak ikut-ikutan kalau gitu mah, Bro. Ini mereka. Wah, udah Brusco. Ini udah pusing gua lihat kayak gini apalagi lihat itu ya. Wah, Zai ini main, pengen pengen dipulangin Myanmar, Cok. Waduh, ya, waduh. Ini permainan Kitty yang begitu luar biasa dari Kaye. Wow. Audience prediction, wow, what a play, Kingdom. Gua salut banget. Apa ini prediksi apa ini? Kingdom keren banget ya. Masih ya dengan tempo yang sama. Ini siapa yang kasih prediksi itu? Audience prediction. Sangat salah. Ya, walaupun gamenya kerat, audition prediction-nya masih inilah ya, masih kompak ya. Solid. Solid, Bro. Itu tadi kalau di last fight yang kita lihat ya, kalau tadi RRQ ragil anjing, RRQ ragil. Itu Eman udah kemana-mana, Om.
Karena aduh, Bruno udah main mid, cok. Duit berbagi anjing. Lebih baik dia jaga jarak banget. Kenapa dapat? Oh, masih dapat irat. Level irat tinggi loh. Mati enggak sih? Harusnya sekarang super kayak langsung dikeroyok habis-habisan tapi benar. Level irat tinggi loh. Mati dengan sangat-sangat cepat. Apakah skill itu untuk orang? Bisa cok. Ayo, ayo. Untuk bisa nubangin super ken dari Donny. Gila, farming banget berat irat ini ya. Gila, Donny. Lihat aja leveler. Waduh. Imo. Don. Don Imo habis walaupun. Imo mortal. Ya pertama Imo. Sudah menjadi fosil tepat Jeremy dan Sorizo masih. Emang gampuk ya kalau Imo? Bukan gampuk banget Imo ya. Tapi Clay mencoba untuk mengantarkan damage tidak sampai damage-nya. Wah, ini jadi Dino bakar betulan ya. Bener. Hah? Bener-bener dipegang. Gue baru nyadar ini menit 6 Imo ya. Pertama kali melihat barat yang membuat akhirnya Don ya. Dia harus menerima semua damage yang diberikan dari Sorizo. Jadi Roger. Jadi Roger bingung-bingung ini mah. Bener-bener well done. Anjir, Sorizo-nya. Irannya langsung terbakar begitu saja. Iya. Hampir. Untungnya Sorizo masih berhasil kabur dan mereka nanti Roger ini jadi bakal gak main nanti guys. Perang-perang di lord gitu. Ya, ini zoning dari Sorizo sih ngeri banget ya. Dia bahkan gak segan-segan untuk buka last insanity. Agar dia nanti bisa masuk. Tapi lihat. Buset, okay, buset. Rame. Wah, hajar. Dapat shield aja ini. Mati dong. Satu bantuan lagi dari depan yang membuat. Untuk Eman-nya pun masih berhasil bertahan. Bakal tuh sekarang coba lihat Fredrin ada di bagian depan. Super Ken-nya masih berusaha. Super Ken sih kalau pakai Fredrin sih ketai ya. Super Ken terlalu kuat sendirian langsung aja mengusir. Strong banget, cok. Shortcut mencoba. Fredrin kayak main asasin cok, ngeri banget. Dari ya. Eman tapi ternyata respon dari BTR dan juga bener-bener defensive skill dari Eman yang begitu luar biasa. Bahkan gak ada pun yang mencipta. Iya, emang gak ada salah. Fighter mid itu bagus. Buset dah langsung. Mati nih. No flicker. Nice layer. Akhirnya. Proteksin armornya kelihatan ya? Serem banget karena selalu bisa ngeregen dan last insanity yang cukup on point juga war X. Karena kenapa kalau level ini kan tempat ini goblok kan. Iya, item pertama, cok. Gua tuh sekarang fokus nyodok gua. Dan di tempat yang lain Super Ken kembali dikarung dengan satu lekan tapi untuk sekarang ada sedikit ini berlalu cukup begitu saja iratnya terjebak. Iran kenapa jauh-jauh dia? Jangan jauh. Stop. Kenapa bisa ada di sana ya? Bruno-nya kan recall ya? Iya, stop perang, cok. Kalian farming, guys, RQ. Akankah Perky bakal bermain ini? Memberikan utility dia ya. Fear, efek fear dari Perky massive no sendiri. Jelas. Dan banyak sekali untuk sisi yang bisa diberikan di Generation Alpha. Dan kali ini RQ mereka udah mulai terlihat kumpul. Skylers dari tadi, ya mau gak mau dia harus join untuk bisa memberikan extra damage. Oke. Tiga buah counter player yang mencuri di bawah itu udah mulai gak ada. Gak tahu gue itu ya. Dan dalam posisi defense seperti ini. Buset. Lu lihat selamat ditarik jauh bener jauh. Ini kalau mau kirim ya mungkin chip bisa muncul nih. Di tunnel yang pertama ya. Di kiri bawah. Buat tempo. Ya. Ada ban ya di situ ya. Dia bisa keluar masuk. Kami to know me. Efek terrifying lihat deadly grasp dari. Gue ngeliat game ini udah berat banget sih RRQ menang nih. Sisinya terlalu banyak sih dari Big Eternal. Kami butuh Naomi. Area of effect-nya juga. Siapa itu? PD juga tuh. Mas, woy, siapa yang ngomong itu, Cok? Astaga. Siapa tuh? Woi, siapa tuh yang ngomong? Gua suka Raul-mu. Serius. Di depan mata mereka, tapi ternyata untuk kali Sorizo besar. Lihat Don. Sudah mengeluarkan ke arah satu. Ya. Sekarang dia tidak sempat ke arah siapapun. Bahkan mereka semua langsung rusak. Allah Akbar. Anjinglah. Benar sekali Sorizo kehilangan dari Viragarmo. Pertanyaan gue cuma satu sih. Dia tahu nih. Hal yang diinginkan adalah Sorizo memberikan adanya zoning out dan gak berhenti buset. Lock-nya udah dapet, gue pikir mereka pulang gak maju lagi aja, boy. Iya. Mereka memancing keributan. Betul tinggal luar biasa. Wah, lama gitu lihat di game yang epic barat. Mereka enggak punya damage. Game ini cok paling lemah anjing. Dia masuk ke depan dia bisa pegang siapa? Lemas kok, Dek. Back. Kalau mau barat ya ben Xbox lah. Anjing. Moreno juga dia bawa Eternal Guard yang udah kayak restu. Iya, ben Arlok. Irat nih kayaknya kebanyakan main jungler tank ya jadi Roger-nya dikira oke.
Digerebak Sia kali. Itu banyak juga yang dibawa oleh Lord Tersamudah Menutup sekarang. Sirkeng Yorotan dan Tersamudah Menutup sekarang kembali terjadi bahkan Donnya udah kehilangan Immortal Donnya. Jadi gila kali mereka cok. Sedikit lagi Peter sisa. Bahkan sekarang mulai berhasil dapatkan satu point kill. Last sisa di Tisa. Lepas dari RRQ OC dipanggil lagi ke belakang dan mereka berhasil menghilangkan dua player RRQ OC dengan salah-salah cepat. Bahkan sekarang Emma Jeffrey hit banget untuk bisa mengatakan dan bisa begitu mematikan dan Lordnya tetap berada di dalam area pertahanan milik RRQ OC. Coba lihat Iran yang masih berjuang keluar anjir, masuk menghilangkan Wave Minion dan juga Lord kagak yang dibawa oleh Bigetron Alpha. Oke, Bigetron Alpha gak bisa maksa dengan lane yang kiri, di bawah saja. Lobang yang mereka mana untuk hancurin dulu nih face to red yang ada. Ya, sekarang mereka fokus berada di bagian waduh. Mereka berhasil mendobrak as ke dalam area pertahanan. Dari otak gue udah rusak juga nih. Anjing lu Jo, gue kaget dengan sabar di sini menunggu untuk Wave Minion berikutnya. Goreng-goreng guys, skin satu dulu digoreng-goreng. Dan sekarang ada Wintalker di dalam tubuh dari Ira, tapi sepertinya tetap menjadi orang terdepan Ira. Kehilangan 3 bar SP, bahkan Clay-nya hanya bisa melihat dari kejauhan tanpa bisa memberikan sebuah impact apapun. Yap, dan masih bisa di defense juga dengan tersisanya 2 base turret dari RRQ Hoshi. Namun agresif. Kenapa jadi begini? Sudah fair RRQ anjing, astagfirullahaladzim. Dan temponya semakin tinggi. gua udah sampai lemes tau gak sih? Astagfirullahaladzim, kenapa bisa 2 MM di MPL lagi? Oke, kemarin menang ya. Masih ada RBL. Masih depannya berbeda tapi Donnya tetap. Iya, tapi tengahnya itu fighter, cok, bukan match. Terus MM-nya itu Nathan. Atau enggak gold lane-nya Harith. Untuk bisa mempertahankan base utamanya. Sorry ya Mas Paldi, tadi harusnya Skeller main Roger. Wah, Skeller lagi cover VIP tuh. Benar, Don sudah hilang. Akankah kesempatan mereka untuk... Siapa nih yang donate Skeller minta Bruno, Jo? Udah dapat last pick XP. Bruno ya kalian? Kalian bayar Skeller berapa, Jo? Bruno, Jo? Berapa, Jo? Rekon Bruno. Sudah ada Wave yang masuk dan base taruh juga anjing. Wah, jujur, Roy. Kalian bayar berapa kalian? Anjing. Jadi, Bruno Nova adalah ngancurin base turret-nya. Bisa-bisanya lagi embel di Reko Siro lho. Bestarat punyanya. Don 500 sekali. Jauh banget tadi. Apalagi tanpa tapi bantuan gede. Lord yang enhance ini mereka dapetin. Gak guys, udah kalah guys ini. Kalah sih ini guys. Udah ente banget. Sulit sih. Kecuali lernya dapat maniak menang nih game. Kecuali Skylar dapat cepek sih menurut gua. Ya kecuali 50.000 dari situs pesan. Dan pun menjadi korban yang tersebut. Bahkan tuh sekarang Jamal yang Bruskonya masih berusaha bisa mendapatkan di mana hasilnya. Ada satu sinking iklan untuk dikeluarkan. Dan Dodger tertinggal bahkan Skylar siapa pergi ke arah pada. Diajak main bola oleh pemain di luar apa. Tapi Skylarnya malah masuk dalam satu base. Untuk ada Bruskon. Jangan mati Ler. Diajak lebih bisa soalnya. Sopek Ler. Sopek Ler. Tinggal nama menjadi notifikasi. Di dalam area sendiri. Dan Webmina udah berhasil masuk. Maka tuh sekarang ada udah ngapain gue juga jadi Skylar meninggal Ler cok. Ngapain lagi udah. Sang robot merah. Benar-benar memberikan pelajaran. Dan untuk raja. Dan sekarang raja. Mati. Dikurung di dalam base-nya. Kedua kalinya Bigetron Alpha mampu membuktikan di game kali ini baru-baru sistem anjing draft-nya bener dah. Kemenangan telak 2-0 guys, gua gak mulai interview guys. Berhasil diamankan Bigetron Alpha. Gua gak mulai interview anjing. Secure. Ini lihat interview anjing. Ini oke. Ini lebih parah ya Mesir Arkina. Ini parah banget dong. Ini tuan tepat. Iya di ruangan dari kastil.